lagi dengan saya, Mama Jihan. Hari ini saya mau masak soto caker ya. Bahan-bahannya adalah caker ayam yang sudah dibersihkan. Di sini ada serai, ada daun jeruk ya. Terus ini bumbunya sudah jadi ya. Kemarin sudah buat, cuma tidak sempat dibuat video ya. Bumbunya adalah ini bawang merah, bawang putih, tumbar, kemiri, kunyit, kasih merica, kasih jahe, kasih lengkuas sedikit ya, di blender ditumis ya, seperti ini jadinya. Ini bahan-bahan yang nanti disiapkan ya, ada kol, kecambah yang anu ya, biasa panjang-panjang, ada kecambah yang kecil seadanya aja ya. Ada telur puyuh, daun sop, sama daun seledri, bawang goreng. Nah, pertama-tama harus kita masukkan ini, direbus dulu ya kaki ayamnya, biar dia empuk. Ini bumbu kuning, bahannya bawang putih, ketumbar, kemiri, kasih kunyit, itu aja sudah. Terus jangan lupa dikasih bumbu garam sama sasa ya, biar dia merasa ada asin, ada gurihnya. Maaf ya, suara kompornya agak berisik. Ya, yang tadi ayamnya, ceker ayamnya direbus kan sampai dia empuk. Cekernya sudah selesai direbus. Nah, ini bumbunya kita masukin ya, sama serai. Masukin semua serai, sama bumbunya. Nah, gampang sekali. Cekernya sudah jadi ya, begini penampilannya. Silakan mencoba ya. Itu tadi bahan-bahannya yang harus disiapkan. Bisa juga kalau mau pakai ayam bisa, ceker bisa juga, terserah ya. Mau pakai daging juga bisa. Kalau daging agak anu sedikit dia ya. Direbus baru agak ini tidak sama. Ini selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe. Maaf ya, ini ada si kecil nih ikut-ikut juga ini. Selamat mencoba.